Dunia. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi kita di dalam kelas Tuition Academy YouTuber yang mana hari ini kita akan belajar sains rumah tangga bersama Cikgu Kumahani dari SMK Alam Damai Kuala Lumpur. Apa khabar anda semua hari ini? Sebelum kita belajar hari ini, ingin cikgu berpesan kepada anda semua, okey? Untuk permulaan, sila gunakan gambar profil yang bersesuaian dan tutur bahasa yang sopan ya di ruang chat yang ada, okey? Seterusnya, sila on mic dan kamera sekiranya anda terpilih untuk menjawab soalan di atas pentas nanti. Sila tumpukan perhatian kepada presenter, Cikgu Mahani kita dan hanya menggunakan ruang chat. Dan kita akan menggunakan ruangan chat untuk menjawab soalan. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh type soalan kamu di ruangan chat yang ada. Okey? Jangan lupa ikuti kelas ini sehingga akhir rancangan kerana kita akan di akhir siaran kita akan sediakan link e-sijil untuk anda dan anda hanya ada 30 minit untuk mengisi link sijil tersebut. Sila pastikan nama dan email anda adalah betul kerana tiada pembetulan akan dibenarkan. Cikgu harap murid-murid semua bersedia untuk belajar hari ini sains rumah tangga bersama Cikgu Kumahani. Dengan segala hormatnya, cikgu persilakan Cikgu Kumahani. Okey, silakan Cikgu Mahani. Okey, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Fairuzah ya sebagai moderator saya pada hari ini. Alhamdulillah. Terlebih dahulu cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua murid yang hadir ya untuk berkongsi ya. Tajuk kita pada hari ini adalah pemasaran. Okey, sebelum tu cikgu bukan berseorangan ya. Ini untuk panitia SRT cikgu ada lagi 3 orang ya yang akan bersama cikgu. InsyaAllah nanti mereka adalah cikgu akan perkenalkan seorang-seorang ya. Okey, pertama sekali ini adalah Cikgu Ong ya. So, Cikgu Ong ni berasal daripada negeri Cik Siti Wang Kembang. Okey, sebelum tu boleh tak ya anak-anak kamu type dekat sebelah tu ya. Ha, dari mana kamu datang? Maksud cikgu sekolah kamu dari mana? Sabah ke, Sarawak ke, KL? Ha, okey. So kamu boleh berkongsilah info dekat sebelah tu. Sambil tu cikgu akan perkenalkan ahli-ahli panitia cikgu. Okey. Okey, seterusnya Cikgu Ong, beliau sedang mengajar di Pulau Pinang iaitu Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Perempuan Cina Pulau Pinang. Beliau mengajar subjek BM dan juga pendidikan moral. Okey. Pengalaman mengajar beliau adalah 35 tahun. Memang lama tu ya, 35 tahun ya. Okey, kedua adalah cikgu, bukan cikgu ya, ni Dr. Rahimah Jamaluddin. Beliau sekarang berkhidmat di UPM ya. Okey, ini adalah anak kelahiran Hijau Kuning ya, namun ya pendidikan awal dan menengah beliau adalah di Kuala Lumpur dan pernah berkhidmat sebagai guru mata pelajaran ekonomi rumah tangga.
Demi minat dan kesungguhan yang tinggi mendorong beliau untuk memberi sumbangan yang lebih besar kepada negara. So beliau telah memilih untuk menjadi pensyarah dalam bidang sains rumah tangga dan kini berkhidmat di UPM sebagai pensyarah kanan. Okay, ini juga bekas cikgu sains rumah tangga. Dia juga akan bersama kita ya untuk berkongsi sains rumah tangga nanti dengan anak-anak ya. Okay, dan yang terakhir sekali adalah cikgu Yohanis binti Hashim. Okay, beliau berasal daripada Johor ya. So sekarang ni sedang mengajar di Selangor iaitu Sekolah Menengah Dingkil Sepang Selangor. Dan beliau juga mengajar subjek RBT tingkatan 3 dan juga subjek PIMA ya. Okey, pengalamannya sangat lama iaitu 28 tahun. Ha, so semuanya hebat-hebat mereka itu. Okey, sekarang cikgu perkenalkan juga cikgu. Cikgu taklah sehebat mereka ya. Okey, cikgu berasal daripada negeri Jelapang Padi. Okey, dan mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai. Selain daripada mengajar subjek sains rumah tangga, cikgu juga mengajar subjek pendidikan moral tingkatan 1 dan pendidikan seni visual tingkatan 2. Cikgu ni muda lagi, jangan risau ya. Cikgu baru 24 tahun ya pengalaman mengajar cikgu. Yang paling muda lah dekat sini kan. Okay. Okay. Mana ya? Datang dari mana? Ramai daripada Melaka. Okay. Dari Perak. Apa ni ni? Adam dari Melaka. Okay. Adam ni anak murid cikgu Wan Hayati kan, Adam? Rabiata Adawiyah dari Selangor. Okay. Nurul Nabila section 2. Okay. Dari KL. Dari SMK Alam Damai pun ada ni. Okay. Ini siapa ya? Okay. Alhamdulillah. Okay. 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 So, anak-anak semua ya. Okay, untuk hari ini cikgu akan berkongsikan tajuk yang terakhir sekali untuk silibus tempat ya, yang tak sempat kita habiskan disebabkan oleh kehadiran inilah ya cuti ya PKP ni. Dan ini adalah untuk tingkatan 4. Kemudian bagi murid tingkatan 5 jangan risau, awak boleh gunakan ruang dan kesempatan ini sebagai satu untuk ulang kaji ya, ulang kaji SPM. Okey. So kita teruskan. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan pemasaran. So apa dia pemasaran? Okey, so pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang dilakukan untuk menyalurkan barang-barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir untuk memenuhi kepuasan pengguna. Okey, ini adalah barang-barang. Barang-barang maknanya yang kita boleh pegang, kita boleh nampak. Okey, ini adalah contoh perkhidmatan ya, pusat rawatan dialisis. Okey, satu lagi. Ha, ini juga perkhidmatan ya. Contoh ya. Contoh pusat tuition maya percuma hari ini dan selama-lamanya. Ha, inilah yang kamu sedang belajar sekarang ni. Ha, inilah dia kita. Ha, ya. So ini adalah salah satu contoh perkhidmatan ya. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, bagi memastikan kejayaan perniagaan ya, usahawan perlu membuat perbincangan yang berkaitan dengan campuran perniagaan, campuran pemasaran yang bakal digunakan untuk mencapai matlamat mereka. Iaitu apa matlamat? Matlamat mereka adalah keuntungan dan kepuasan pengguna. Okey, campuran pemasaran yang cikgu maksudkan tadi adalah marketing mix. Okey, di mana dia terdiri daripada 4 komponen iaitu produk, harga, tempat dan promosi. Ha, itu dia ya. Okey, so untuk memudahkan kamu nak ingat ya, cikgu akan perkenalkan 4 P's. Ha, 4 P's iaitu P yang pertama, P yang kedua, P yang ketiga dan P yang keempat. Ini supaya kamu senang ingat apakah elemen campuran pemasaran itu. Okey, pertama P pertama adalah produk. Okey, P kedua adalah price. Ha, P ketiga adalah place dan P keempat adalah promotion. Kalau kamu nak hafal, mungkin cikgu rasa lebih elok kamu faham dan kamu akan mudah ingat daripada kamu menghafal. Okay. So cikgu akan terangkan tentang P yang pertama iaitu produk. Bila kita nak berniaga, senang saja, mesti ada apa? Mesti ada barang ya. Kalau tak ada barang, macam mana nak berniaga? So itu adalah P yang
pertama. So kamu boleh tengok ini adalah kasut sekolah. Ha, okay, produk yang cikgu bagi contoh adalah kasut sekolah. Itu adalah P yang pertama. Okay, seterusnya second P adalah price. Okay, kita dah ada barang. Ya. Kita dah ada kasut. Okay, sekarang kita nak jual kasut, kita kena ada apa? So mestilah ada harga. Okay, so P yang kedua adalah harga. Ya. So harga barangan tersebut. Okay, seterusnya kita dah ada barang, kita dah ada harga. So seterusnya kita ada apa? Tempat di mana kita nak jual barang tersebut. Okay, itu adalah place, ya. And then next, yang keempat adalah promosi. So kita nak orang tahu barang yang kita nak jual. Untuk promosi, kita ada empat jenis, iaitu pengiklanan, promosi jualan, publicity dan jualan terus. Okey, ini adalah empat P's, four P's yang kamu boleh ingat dengan mudah, ya. Four P's. Okey, sekarang ni cikgu akan teruskan lagi untuk menerangkan dengan lebih detail lagi setiap satu P tersebut. Okey. Ingat four P's, ya. Okey, so P yang pertama apa cikgu kata tadi? Produk. So apa dia produk? Okey, produk adalah barangan berbentuk fizikal dan juga bukan fizikal, iaitu perkhidmatan yang dikeluarkan bagi memenuhi kehendak pengguna di samping memberi keuntungan yang maksimum kepada peniaga. Okey, so bila nak keluarkan produk, dia mestilah mempunyai ciri-ciri yang baik. So ciri-ciri yang berkualiti. Contohnya pertama, kualiti yang baik. Itu adalah salah satu ciri yang pertama. Contohnya junk fossil, of course. Dia mempunyai kualiti yang baik. Okey, seterusnya yang kedua adalah dia mesti ada jenama. Tapi cuba tengok, ya, kenapa perlu ada jenama? Cuba kamu tengok dekat sini, dia banyak perfume. So kalau tidak ada jenama, macam mana kamu nak beli salah satunya? So penting sekali adalah mesti ada nama, jenama untuk produk yang kamu nak beli. Okay. Seterusnya, ketiga, ciri-ciri produk yang baik apa? Dia mesti ada pembungkusan dan pelabelan yang sesuai dengan produk tersebut. Cuba kamu tengok. Produk yang berbeza mempunyai pembungkusan yang berbeza mengikut keperluan produk tersebut. Demikianlah juga dengan label. Label tu apa? Label ni yang dekat luar ni lah. Nama syarikat, nama barang tersebut. Okey, berapa beratnya, berapa harganya. Okey, itu adalah pelabelan. Okey, seterusnya yang keempat, jaminan dan khidmat sampingan. Okey, contohnya apa? Cuba tengoklah surat khabar ni. Proton pekukuh khidmat selepas jualan. Ni dia bagi satu contoh dah. Maknanya barang, bila kita beli barang dan selepas itu dia ada khidmat. Khidmat jualan kalau rosak ke apa, kita boleh minta servis, ya, daripada pengeluar tersebut ataupun jual ataupun. Okey, seterusnya. Okey, itu apa dia tadi tu? Itu adalah produk yang dikeluarkan, dia mesti mempunyai ciri-ciri yang baik. Ciri yang baik itu ada empat ni lah. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kepada P yang kedua, price. Okey, P yang kedua adalah harga. Ada barang, tak ada harga, tak boleh jual. Okey, so ada barang mesti ada harga baru kita boleh jual. Apa dia harga? Harga adalah nilai, ya, nilai yang diletakkan ke atas sesuatu barangan atau perkhidmatan yang dijual. Nilai juga, ya, nilai yang harus dibayar oleh pengguna atau pembeli kepada peniaga sebagai pulangan kepada barang yang ditawarkan oleh peniagaan tersebut. Okey. So harga, cuba tengok, ya, samalah, ya. Seterusnya, bagaimana kita nak menetapkan harga? Kalau suka hati tak boleh, dia mesti ada cara bagaimana kita nak menetapkan harga. Pertama, cuba tengok permintaan pengguna, ya.
permintaan tinggi, harga pun tinggi. Ramai sangat orang nak beli ya barang tersebut. Okey, permintaannya tinggi. So harganya naik. Sebab apa? Sebab orang semua berebut nak beli barang tersebut. Okey, kalau permintaan rendah, harganya rendah. Kenapa? Kalau orang tak nak beli barang tersebut, so kita jual lah barang tu dalam dengan harga yang lelong. Contohnya kalau kamu pergi kat pasar malam, ya, kamu nak akan jumpa barang yang dilelong, lelong-lelong. Sebab apa? Sebab orang dah tak nak barang tu. Harga permintaannya sangat sedikit, sangat rendah. Sebab tu harganya rendah. So dua ya. Okey, itu adalah pertama ya, permintaan pengguna. Kedua adalah harga sesuatu barang dipengaruhi oleh kos. Okey, kalau kos yang tinggi akan meningkatkan harga jualan ya, sebab kalau kos tinggi kita tak boleh jual pada harga yang rendah sebab nanti rugi. Okey. So kos yang rendah akan menurunkan harga jualan ya. Cikgu rasa cikgu tak boleh panjang-panjang sebab takut tak sebab masa, tapi kamu cuba. Cikgu rasa tajuk ini mungkin agak mudah ya untuk difahami ya. Okey, ketiga adalah persaingan ya. Persaingan antara pengeluar di pasaran akan menetapkan satu harga ya, satu paras harga yang diterima oleh semua pengeluar. Okey, ini kan kalau kamu belajar tajuk ekonomi kan, dia memang adalah kelok pengeluaran. Dia ada kelok penawaran, kelok permintaan dan sebagainya. Okey, semakin tinggi permintaannya, keloknya akan bergerak ke mana. Itu adalah untuk subjek ekonomi, dia lebih detail. Tetapi untuk subjek SRT, kamu jangan risau, tidak ada sampai macam tu sekali. Ya, sebab fokus SRT adalah masak, jahit. Nah, tapi kalau untuk ini kamu akan belajar sedikit sahaja ya untuk tajuk pemasaran ni ya. Okey. Seterusnya, harga pasaran juga akan dijadikan panduan ya kepada pengeluar untuk menetapkan harga jualan. So maknanya dia tengok company A jual berapa ayam tu 1 kilo. So dia akan jual mengikut company tersebut, ataupun mungkin dia akan naikkan sedikit ataupun dia akan turunkan sedikit. Okey. Seterusnya, okey, dalam proses penentuan harga, pengeluar juga harus mengambil kira faktor-faktor lain seperti kadar diskaun, tempoh bayaran dan syarat-syarat kredit. Okey, cikgu nak tanya ya, kamu boleh tarik dekat ruangan dekat sebelah tu. Ha. Okey, ini sesuatu yang baru ni kepada pelajar SRT, tapi tak apa, cikgu nak tanya. Okey. Sekiranya, dengan soalan cikgu ya, sekiranya kadar diskaun adalah tinggi, okey, sekiranya kadar diskaun meningkat, okey, apa jadi pada harga jualan bagi barangan tersebut? Dia rendah, dia meningkat atau dia menurun? Cuba taip dekat sebelah tu cikgu nak tengok. Ada tak yang sudah faham walaupun cikgu belum ajar? Ataupun mungkin cikgu awak dah ajar dekat, okey? Lebih kurang macam subjek perniagaan ya, Alia kata ya, tapi perniagaan dia belajar dengan lebih detail, okey. Okey, kata kunci nanti cikgu akan bagi nanti ya. Jangan selalu cikgu bagi kata kunci. Hari ni semua nak kata kunci juga. Okey, tak apa Nurain, nanti cikgu akan bagi kata kunci. Okey, ada yang kata harga turun. Tengok Mili cakap harga turun. Okey, kadar diskaun meningkat. Harga turun, betul ke? Okey. Kadar diskaun meningkat maknanya kos ya. Kos untuk mendapatkan kewangan duit tu adalah tinggi. So apa jadi? Menurun, harga menurun. Ramai yang jawab menurun cikgu. Harga menurun. Itulah SRT ni, kita memang belajar masak dengan jahit kan. Bila di luar sikit daripada tajuknya, dia memang bingung sikit. Harga turun, menurun. Okey. Betul ke? Betul ke tu? Tak ada ke yang jawab yang betul? Okey, dipendekkan cerita, harganya meningkat. Okey, so untuk subjek SRT kita tak perlu semua tu sebenarnya. Dia tak ada pun dalam kita punya spek untuk punya jawapan, tak ada. Sebenarnya ini saja, awak kena ingat ini aja faktornya. Dia tidak akan bertanya soalan yang lebih dalam daripada itu. Saya saja je nak test, okey.
Okay, so tak apa, jangan risau. Kalau kamu tak tahu, memang tidak ada pun soalan dalam SPM, bertanyakan sebab yang begitu, ya, memang tak ada. Okay, so ini adalah cara, tiga cara bagaimana kita nak menetapkan harga. Okay, so keyword, ramai tanya keyword, tak apa, nanti yang lain meningkat. Okay, so kita teruskan lagi. Okay, so kita akan pergi kepada P yang ketiga, itu place. Ingat tu, P pertama, produk, barang dah ada, kita boleh jual. Okay, kemudian bila nak jual, kena ada apa? Kena ada harga. Tak ada harga macam mana nak jual? Okay, ada P kedua. And P ketiga adalah place, tempat. Tempat yang kita nak berniaga tersebut. Nah, so, apa dia tempat? Okay, tempat adalah salah satu elemen P, ya, strategi dalam strategi pemasaran 4Ps. Tempat atau lokasi adalah salah satu faktor penentu perniagaan. Oleh itu, mesti pilih lokasi yang yang strategik dan betul. Okay. So, tempat, bagaimana kita nak milih tempat nak buka kedai? Ha, katakan kamu nak berniaga, nak berniaga runcit, ya, yeah, kamu nak azan, ya. Okey, cikgu. Kita berhenti sekejap boleh? Sebab rumah cikgu dekat dengan masjid. Boleh, boleh, boleh. Ya, yeah, kita berhenti sekejap, ya. Amin. Okay. So kita sekarang sedang berada di P3, ya. P3 iaitu place, iaitu tempat, ya. Tempat okay. So kita mesti memilih tempat yang sesuai. Jadi apakah faktor-faktor yang membantu peniaga untuk memilih tempat yang sesuai untuk perniagaannya? Okay, ini ada Cikgu Mani. Ya. Ada soalan lah daripada Muhammad Norman. Dia tanya, cikgu nak tanya, kalau kita nak jual barang, macam mana nak tetapkan harga, ya?
Ah, terima kasih cikgu. Apa ni cikgu baru saja terangkan. Ini mesti Norman tadi tidur tak? Ha, okey. Cara menetapkan harga. Cikgu baru selesai. Nampak tak ada tiga cara nak menetapkan harga. Ingat ya. Pertama, melalui permintaan pengguna ya Norman. Kedua, dengan cara melihat kos barangan tersebut. Dan ketiga adalah melalui persaingan. Nah, ini adalah tiga cara bagaimana nak menetapkan harga barangan tersebut. Okey? Tiga, permintaan pengguna, kos dan persaingan. Dapat? Okey. Harap Muhammad Norman dapatlah ya. Okey. Okey, so sekarang kita nak berniaga ni. Ha, nak buka kedai ni. Okey, nak bergantung kepada apa? Pertama tengoklah jenis perniagaan. Kedua, modal. Ha, jenis perniagaan, apakah jenis perniagaan yang kita nak buka? Kedai runcit, kedai runcit besar-besaran. Ha, modal kita sikit atau banyak, modal kecil ke, besar. Okey, persaingan, dah ada orang yang berniaga ke? Dah ada orang ke yang menjual barangan tersebut? Ha, kita kena pastikan ya, kena tengok ya. Ha, kalau ada orang yang berniaga di sini, kita tak boleh lah. Kita buka di tempat yang lain pula. Contohnya kalau nak berniaga goreng pisang katakan. Ha, okay. So kamu tak payahlah duduk kat sebelah orang yang jual goreng pisang tu. Oh, pergilah jauh sikit. Okay. Jenis pelanggan. Siapakah pelanggan untuk barangan kamu? Adakah barang pelanggan tersebut adalah mereka-mereka yang tinggal di suatu tempat yang tertentu? Di pekan, di kota, di bandar atau semua satu Malaysia? Itu adalah jenis pelanggan. Itu yang kena-kena kamu tentukan ya. Kemudian kemudahan infrastruktur. Biasanya untuk soalan begini, biasanya untuk SRT dia tak ada tanya dengan lebih detail ya, sebab mungkin kamu kena hafal faktor. Dia mungkin tanya apakah faktor pemilihan tempat bergantung kepada apa ke. Ha, mungkin kamu kena jawab macam tu. Okey. Cikgu Mahani, ada soalan boleh ke? Okey, boleh. Okey, daripada Nurin Safia, dia tanya, cikgu apa maksud persaingan? Okey, apa maksud persaingan? Maksud persaingan adalah orang yang sama, peniaga yang sama, usahawan yang sama, dia menjual barang yang sama. Ah, nampak tak? Kita bersaing untuk menjual satu jenis barangan yang sama. Itu maknanya dia akan menjadi pesaing ya, kepada peniaga yang lain. Contohnya katakan ni lama sikitlah nak ni. Okay, katakan sekarang ni kita nak jual TV ya. Bukan seorang saja yang jual TV, banyak orang. Maknanya banyak peniaga yang menjual TV. So itu adalah persaingan. Persaingan sesama sendiri untuk menjual satu produk yang sama. Cikgu jawab ke soalan kamu? So kita teruskan sikit lagi. Okey. P yang terakhir. Ini panjang sikit P terakhir ni ya, tapi tak apa kita pendekkan ya. Okey, P yang terakhir adalah promotion ya, promosi. So apa dia promosi? Ia merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu, mengingat dan juga memujuk pengguna mengenai sesuatu produk yang dikeluarkan ataupun dijual oleh sesuatu syarikat. Okey, cikgu beritahu, memberitahu ni maknanya bila peniaga dia mengeluarkan sesuatu produk, menjual sesuatu produk, dia kena beritahu customer kata, oh saya jual produk ni. Kalau tak dia tak beritahu, mana ada orang tahu kata produk tu ada dia jual kan. So itu maksudnya mengingat. Contohnya bila dia dah jual barangan tersebut, contohnya katakan dah jual iklan tentang, kalau kamu tengok iklan kat TV ya, iklan Milo ke McD kan, banyak sekali iklan-iklan kat TV. Itu sekadar nak mengingat customer supaya order lah. Ha, saya ada jual ni, so order lah. Katakan ya. Memujuk ni kenapa? Kenapa nak kena pujuk pengguna? Ingat, bukan semua pengguna tu dia membeli produk kita, produk yang dijual oleh peniaga. Kita nak memujuk ni adalah kita akan pujuk customer yang belum lagi menggunakan atau membeli produk
kita. Itu dia kata memujuk. Ya, tiga istilah ni memberitahu, mengingat supaya sentiasa kekal diingatan. Okey, sentiasa ada KFC. Okey, pizza. So apa, sentiasa kekal diingatan orang yang produk tersebut ada di pasaran. Memujuk ni adalah memujuk pengguna yang belum lagi membeli ya produk tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita tahu tanya kita tengok pula apakah matlamat promosi. Ha, okey. Ha, itulah yang cikgu dah terangkan tadi lah dari atas tu. Okey, pertama maklumkan kepada pelanggan tentang produk baru. Okay, kita nak memujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Kemudian meningkatkan penggunaan produk yang telah lama di pasaran. Nah, kalau produk ni dah lama dekat pasaran kan. Kalau kamu belajar dengan lebih detail dalam marketing, dia ada produk life cycle kan. So dia dah lama dekat pasaran, mungkin orang pun dah tak suka nak beli. Ha, tapi bila dia keluarkan satu iklan yang baru, so maka orang pun akan membeli semula produk tersebut. Kemudian meningkatkan dan meluaskan jualan di pasaran, sama dengan yang tadi, kita nak orang selalu membeli, kemudian menambahkan jualan, ya, market segmentation kita tu, ya. Okey, di pasaran. Kemudian nak mengekalkan image produk di pasaran. Okey, ini adalah 5 matlamat promosi. Okey. Muhammad Nafas, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kisah seterusnya, kita buat iklan, kita buat promosi untuk mengatasi pesaing-pesaing yang menjual barangan yang sama. Sebab contohnya kita kata, okey, kita jual sabun. Sabun kita, kita iklankan. Kita kata sabun kita lebih baik daripada sabun orang lain. Nah, tu pesaing kita lah tu, ya. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, ada 4 jenis promosi. Ha, pertama sekali iklan. Okey. Iklan, contohnya ni. Ha, pusat tuition online percuma. Ha. Okey, guru-guru di bawah penitia rumah tangga. Ha, ini adalah salah satu iklan, ya, promosi menggunakan pelbagai media seperti surat khabar, majalah, poster, radio, TV, papan iklan dan internet. Ha, ini adalah salah satu contoh iklan. Okey. Kemudian promosi jualan. Okey, dapat menggalakkan pembelian sesuatu produk. Contohnya dia berikan kupon percuma, hadiah percuma, diskaun dan cabutan bertuah. Kita buat promosi, ya, untuk sesuatu barangan tersebut supaya orang lebih suka nak membeli. Oh, bestnya kalau hari Ahad pergi JJ. Ha, contohnya kan. Pergi JJ, oh, kita akan dapat diskaun, kita akan dapat kupon percuma RM5. Kita beli RM50, kita dapat kupon dan RM5. Ha, contohnya, ya, untuk okey. Seterusnya kita ada publicity. Okey, apa dia publicity? Okey. Okey, contohnya publicity sesuatu produk atau perkhidmatan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Okey, contohnya katakan, ya, kita hotel-hotel mengadakan jamuan berbuka puasa untuk anak-anak yatim, katakan. Nah, itu adalah salah satu promosi. Orang akan kata, bagusnya hotel ni. Ya, baiknya hotel ni, dia sanggup mengeluarkan duit, ya, nak bagi makan anak-anak yatim. Ha, so maknanya dengan secara tak langsung orang akan berminat, orang akan datang ramai-ramai pergi support hotel tersebut, ada buka puasa di sana. Itu adalah publicity, ya. Kemudian jualan langsung, jualan langsung, jualan yang dilakukan oleh pengeluar secara langsung kepada pengguna. Maknanya dia pergi door to door, dia jual barang, ya, biasa muka, ya, maknanya. Okey. So cikgu kena laju lagi, lama, ya, okey. So ini adalah yang tadi cikgu. Okey. Oh, periklanan. Ha, cikgu nak iklan ni. Okey. Ya. Yeah. Okey, cikgu nak iklan, okey. Untuk murid yang join kelas tuition online percuma, kini dan selama-lamanya percuma, the one and only in Malaysia dan yang pertama. Ha, okey. Ha, itulah, ya, pusat tuition IU. Okey. So, kamu akan diberi sijil penyertaan peringkat kebangsaan. Ha, ni cikgu contoh, ya, cikgu nak buat iklan ni, ha, kepada kamu. Ha, so mungkin bila tengok iklan ni ada pelajar yang berminat untuk join lagi. Okey. So seterusnya, okey, promosi jualan. Okeylah, ini yang tadi jugalah. Katakan ada sampel,
dapat sampel contohnya okey fans untuk ibu-ibu yang mengandung ya, kalau kamu pergi, kalau mak kamu pergi klinik biasanya dekat depan kaunter tu akan ada sampel susu so itulah. Okey, kupon yang cikgu terangkan tadilah ya, okey dapat kupon, kemudian tawaran pembayaran kembali tunai cash refund. Okey, contohnya ha ni MACD buy one get one free apa tu, atau apa dapat pulangan satu ringgit ke macam-macam. Okay, so menjual premium ni mana menjual pada harga yang lebih rendah ataupun menawarkan barang lain dengan harga yang sama. Okay, kemudian promosi di tempat pembelian point of sale. Okay, bila kita nak bayar pun kadang-kadang dekat kaunter tu pun dia dah ada. Okay, bayar macam ni, kamu akan dapat persen macam ni, dapat bintang ke macam-macam lagi. Dan seterusnya peraduan, cabutan bertuah dan permainan. Okay, kadang-kadang kita kalau kita pergi konsef katakan atau IKEA, atau kadang-kadang bila kita beli barangan melebihi daripada RM50 ke RM100 ke, dia kata okey sekarang ni ada peraduan sebab you beli barang lebih daripada RM100 pergi kat sana. Okay, kita pun pergi ada peraduan, peraduan okey kita ada masuk ke tangan kotak cabut ke something. Okey, itu salah satu contoh ya. Cikgu Mahani, ada murid nak tanya. Okay. Alamak, nama dia seramnya. Okey, cikgu saya nak tanya, penaja tu sama ke seperti publicity? Okey, untuk membuat publicity biasanya kita ada penaja. Contohnya tadi yang cakap tadi, ni cuba tengok kat sini. Okey. Kebetulan pula cikgu nak terangkan pasal ni. Tengok. Ya. Yeah? So, untuk buat publicity kita mesti ada penaja. Siapa penaja tu? Dekat sini cuba kamu tengok. Ini adalah syarikat Milo. Okey, apa yang dia taja? Dia taja air Milo lah. Okey. So, cuba tengok kat sini ya. Contoh publicity yang dilakukan oleh penajaan aktiviti sukan sekolah Melo yang sering menaja minuman di hari sukan sekolah ataupun hotel-hotel yang sering mengadakan majlis berbuka puasa. Okey. So, untuk buat publicity dia kena ada penaja. Siapa yang nak taja biasanya? Orang yang ada duit lah. Hotel dan sebagainya. Adakah cikgu menjawab soalan kamu? Oh, nama saya Ain dia cakap. Oh, Ain. Okay. Ain boleh Ain? Okay, boleh faham Ain. Harap boleh faham lah. Okay, ini jualan langsung. Okay, cikgu teruskan lagi. Oh, jualan langsung ni maknanya kita berjualan bersemuka, jualan terus ya. Okey, dan dapat berinteraksi lah dengan pelanggan ya. Kebaikannya membolehkan interaksi dua hala wujud. Kemudian pengguna berpeluang melihat dan merasai barang itu sebelum membeli. Nampak tak ni eh? Semua ni jualan langsung ya. Okey, penjual berpeluang untuk mendapat maklumat pasaran dari pengguna terus. Kalau syarikat insurans tu dia jumpa kita nak jual barang. Okey, so ini adalah yang tadilah ya, rumusan keseluruhan apa yang kita buat tadi. Kamu ingat keyword, yang tanya keyword tadi. Okey, kamu ingat keywordnya adalah 4 P's, marketing mix ya. 4 P's, iaitu P yang pertama for product, P yang kedua for price, P yang ketiga for place, and P yang keempat adalah promotion. Ini saja yang sebenarnya key of the keyword pada hari ini, 4 P's. Okay, so kita pergi tengok sesi uji minda. Okay, untuk sesi uji minda ini, murid yang ingin mencuba untuk menjawab soalan yang diberikan nanti boleh ya, bukan soleh kan ya, boleh ya menekan link yang terdapat di ruang komen. Ada tak dekat dekat ruang komen tu ada kak? Okey, untuk ini cikgu akan menggunakan ni. Cikgu nak guna sama dah. Okey. Ada 10 soalan yang cikgu sediakan. Okey, sementara tu pelajar boleh tekan link dulu untuk join. Senang aje soalannya, jangan takut. Kalau salah pun cikgu tak rotan, tak boleh rotan pun. Kamu jauh. Okey, kamu tekan link, kita nak tengok ada tak. Kalau sempat kita buat 10 soalan. Kalau tak sempat kita buat 5. Tapi kalau kita buat cepat-cepat kita boleh habiskan 10 soalan. Okey. So cikgu akan keluar sekejap. Okey, cikgu akan pergi ke kita akan tengok sini. Tu dia. Okey.
Kita nak tengok soalan manakah yang akan dijawab oleh murid yang pertama sekali. Ha, okey. Kita tengok siapakah yang berani ni. Murid SRT, semua murid yang berani-berani, murid yang hebat. Ha, okey. Ada. Okey. Masuk. Jangan cakap aja. Ha, masuk. Tekan link tersebut. Masuk bersama cikgu di atas pentas ni. Kita nak dapat A kan tahun ni kan. Ha, nak dapat A plus, ha, dia kata. Okey. Link apa? Ada yang tak dapat link. Link yang di atas ya. Link tu. Kamu tengok. Ha, kamu cuba tekan. Ramai-ramai pun tekan tak apa. Kita ada queue nanti. Ha, kita akan tengok 10 orang yang pertama. Cikgu tak pasti kamu ada berapa orang dalam ni, tapi 10 orang yang pertama, ha, kita akan panggil untuk menjawab soalan ini. Okey, siapakah orang yang pertama? Dah ada ke moderator? Ya, ada Nadilah dan Nurul Nabila. Okey, okey. So, mana dia? Nak tengok wajahnya. Mana dia? Okey, kita jemput dia ke pentas. Berani. Okey. Memang berani. Okey, mana dia? Belum nampak lagi ya. Okay. Jawab soalan ini. Okey, siapakah orang yang pertama? Dah ada ke moderator? Ya, ada Nadilah dan Nurul Nabila. Okey, so boleh. So, dah ada sekarang. Dia? Tengok wajahnya. Mana dia? Okey, kita jemput dia ke pentas. Berani. Okey. Memang berani. Okey. Dia dah boleh kemukakan soalan ke? Soalan ini. Okey, kita orang yang. Assalamualaikum. Okey, salam. Naik ke pentas, saya tekan link tersebut. Tekan link. Baru Alia Batrisha. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Tak jumpa. Waalaikumsalam. Mana dia? Tak tekan link lagi. Tengok wajahnya. Mana dia? Sana. Okey, terima kasih, cikgu. Alia Batrisha. Mana dia? Alia Batrisha. Okey, so kita nak tengok. Dah ada murid ke? Saya hilang, tak dengar suara daripada moderator. Saya tak dapat dengar suara. Sekejap, murid dah ada tapi tak nyanyi lagi. Okay, kita ada Nur Alia. Nur Alia. Okay, ada. Ada cikgu. Okay, jemput. Ada cikgu, okay. Jemput naik ke pentas ya. Okay, cikgu sedang menanti. Ada soalan. Okay, cikgu saya sedia. Dah bersedia? Okay, dah cikgu. Belum lagi naik pentas tu. Naikkan dia kat pentas. Ada. Kita punya juru teknik mana, tolong naikkan dia kat pentas. Nur Alia daripada sekolah mana ya? Saya daripada sekolah SMK Pantai Sepang Putera. Okey. Dah bersedia? Okey, cikgu. Alright, cikgu Kumar ni boleh bagi soalan dulu ke? Dia nampak. Alia nampak paparan tak? Alia tak naik ke pentas ke? Tak jumpa dia ke pentas ke? Kita naikkan dia ke pentas? Baby. Okay, kita naikkan Alia dekat pentas bersama cikgu. Boleh? Mana juru teknik? Tolong naikkan dia kat pentas ya. Lanjut dulu ke? Alia nampak paparan dah? Tak nampak sangat cikgu.
Kita naikkan dia ke pentas. Naikkan dia ke pentas. Kita okey. Alia, hello. Hello. Okay. Hi. Sekejap ya, cikgu akan naikkan kamu dekat pentas dulu. Lepas tu cikgu akan bagi soalan dekat kamu ya. Sekejap ya, WhatsApp. Baik, sekejap. Cikgu. Okay. Okay ya, kejap ya Alia. Soalan apakah? Soalan apakah? Nak mesti naik pentas dulu baru jawab. Sabar, sabar. Okay, sabar. Okey, Alia, mana dia Alia? Atau Alia Batista. Okey, cikgu naikkan kamu. Okey, kamu ada dekat pentas ke sekarang? Belum. Kenapa belum ya? Sepatutnya kamu dah ada dekat pentas lah. Saya pun tak tahu. Tak apa. Kamu tunggu sekejap. Nanti muka kamu akan naik kat pentas bersama cikgu. Okay, sabar-sabar. Ini ada kesilap teknikal sikit ya. Alia boleh dengar suara cikgu kan? Boleh. Okay, cikgu. Mana soalan kot nanti dijawab. Okay, so kita tengok soalan mana yang nak dijawab dulu ya. Okay. So, tengok Alia boleh nampak? Boleh. Okey, soalan. Cantik. Soalan 9. Okey ya. So, awak jangan terpengaruh ya dengan you have winner. Okey, so Cikgu Rimu soalan 9 ya. So, kita tengok ya apakah soalan nombor 9. Okey, mana dia soalan 1. Dah pergi. Tak boleh bahaya. Bocor rahsia. Okey, soalan bocor rahsia ni. Alia bersedia. Okey, adalah soalan nombor 9. Alia, lagi kena baca soalan dan kena beri jawapan. Baca soalan kuat-kuat biar kawan-kawan semua. Okey. Promosi sesuatu produk atau perkhidmatan yang dilakukan oleh pihak tertentu seperti pakar bidang tertentu untuk meningkatkan jualan. Contoh melakukan penajaan aktiviti sukan, penajaan majlis terbuka berbuka puasa untuk anak-anak yatim oleh Hotel Holiday Inn. Penyataan di atas menerangkan tentang A. Jualan langsung, B. Promosi jualan, C. pengiklanan dan D. Publicity. Okey, jawapannya ialah Bagi saya masa. Cikgu, bagi saya masa sikit lagi. Sikit je. Okey, sikit je tau. Sikit je, contoh. Okey. Tadi tu baru terangkan tu. Okey, apa dia jawapannya? Nak ingat. Okey. Cuba ingat jangan lama-lama ni tak sempat ni 10 soalan ni. Dan okey. Saya cikgu saya rasa C. Okay. Saya rasa C. Okey. Kalau salah cikgu rotan. Salah. Yeay. Bagus, tanya. Okey, seterusnya. Okey, Alia, terima kasih. Sama-sama. Okey, kita menanti. Ada siapa ni? Soalan kedua. Okey, kita ada Nurul Nabila. Tengok, ya? Nurul Nabila. Tengok, kita laju-laju. Okey, soalan nombor 7. Okey. Soalan nombor 7 ya. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey. Okey, Nurul Nabila sedia. Okey, soalan nombor 7. Cikgu laju-laju takut-takut. Okey. Baca soalan dan jawab. Soalan kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan Nurul Nabila? Nurul Nabila. Kita laju. Okey, soalan nombor
Apakah yang dimaksudkan dengan promosi? Alam kedua. Jawapannya apa? Jawapannya adalah B. Jawapannya adalah apa? B. Adakah anda yakin dengan jawapan anda? Yakin, cikgu. Okey, so kita tengok jawapannya. Ya, bagus. Okay. Jawapannya lebih, tanya. Okey, kita teruskan lagi. Laju-laju sikit, okey. Terbocor pula. Okey, next ya, untuk ada lagi yang nanti cikgu kita buka tengok soalan nombor berapa yang nak dijawab? Ada Nurul Rauda. Nurul Rauda, okay, anda Nurul ada Rauda. Okey, soalan pertama Nurul Rauda. Okey. Okey, cikgu remove soalan ni dah. Okey, soalan Rauda, yang pertama. Anda boleh buka mic anda tu. Okey. Soalan yang pertama. Jom kita tengok soalan pertama mana dia. Nurul Rauda, anda ada di situ? Ada. Okey, Nurul Rauda daripada mana ni? Sekolah mana ni? Salah. Okey, ni soalannya. Daripada sekolah mana? SMK Putri Wilayah. Putri Wilayah. Okey, anda dapat soalan. Putri Wilayah. Okey, anda dapat soalan satu. Senang tu. Okey. Boleh beritahu apa jawapannya? Pemasaran ialah D. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang dilakukan untuk menyalurkan barang-barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir untuk memenuhi kepuasan pengguna. Alright, betul okay, ke? Betul tak? Betul tak? Jom kita tengok jawapannya. Alright. Wah, hebat Nurul Rauda. Okey, tanya. Betul kita pergi ke student yang seterusnya. Siti Razia. Okay, Siti Razia ada soalan apa? Siti Razia, okay. Boleh bukakan mic anda tu. Onkan mic. Okey, Siti Razia. Siti Razia, soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Okey, so Razia kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalannya. Assalamualaikum. Hai, Siti Razia sudah bertukar kah? Siti Radia. Okey, kita tengok soalan nombor 10. Okey, Siti. Perkenalkan diri. Siapa nama? Saya. Siti Radia ke ni? Ya, saya. Sorry, keluar jawapan lah pula. Cikgu kesilapan teknik ni. Macam mana? Bonus untuk saya lah, cikgu. Alamak. Itulah. Okay. Kenapa jawapan keluar dulu? Tak apalah, kamu baca je lah. Soalan dia pesendang. Okay, baca je lah. Okay. Baca Siti Radia. Raja 5.9, 4 mencapai pemasaran. Apakah X? Jawapan dia tempat. Okey, cikgu beritahu awak lah sebab soalan ni dah terbona. Cikgu beritahu awak. Untuk kertas satu bahagian A, soalan seperti ini boleh keluar. Ingat tu, soalan seperti ini boleh keluar ya, untuk satu mata. Okey, tahniah lah ya. Okey, terima kasih. Okey, cikgu. Okay. Kita teruskan lagi. Okay. Kita pergi ke next. Sempat lagi kan, ada lagi masa. Kita teruskan lagi. Ada lima soalan lagi. Naili. Okay, dah ada? Ya, cikgu. Okay, Naili daripada sekolah mana? SMK Meru. Okay, anda dapat SMK soalan nombor
Belum lagi pusing. Okey, belum lagi pusing. Okey, Aidy bersedia. Apakah nombor bertuahan hari ini? Itu dia. Okey. Itu dia soalan empat. Okey, Cikgu Rimu, soalan kita tengok ya. Soalan empat. Okey, Radia, siapa siapa cikgu awak? Cikgu Esati awak, soalan empat. Siapa cikgu, cikgu Hayati? Cikgu Hayati. Okey, soalan empat. Okey, baca soalan ni dan jawab ya. Okey. Harga ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut kecuali kejap. Tak apa, tak apa. Ambil masa. Jangan risau. Okay. Okay, apakah jawapan anda? Jawapan ini D ke cikgu? Ha? Adakah anda yakin? Okay, so kita tengok apakah jawapannya. Cepat-cepat. Pergi tengok senarainya nanti ya. Okay, walau apa pun tanya, kena berani ya bersama cikgu. Okay, so kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Ada kita ada lima lagi soalan. Regina. Okay, hi Regina. Thank you for joining my class. Okay, tengok Regina. Regina, anda ada di sana. On mic Regina, tu. Regina, soalan nombor enam ya, menanti anda. Okay, Regina boleh on mic. Alamak, okay. Line tak clear. Regina, line tak clear. Okay. Kita ambil orang lain lah kalau lain tak clear. Okay, ada lagi? Main jawab, main jawab. Okay, main jawab. Dan 4.56 ni kita ada lagi masa sikit. Masa di saat-saat kecemasan ni. Ada lagi soalan, 5 soalan. Cepat. Ada? Okay, siapa lagi ni? Ataupun ini kita, soalan ni kita buka dekat komen boleh? Buka dekat chat lah. Kita buka dekat komen ya. Okay. Soalan nombor apa tadi? 5. Nombor apa? Soalan nombor 5. Alamak, ada. Okay, kejap. Bukan soalan nombor 4, soalan nombor 5. Mana soalan nombor 5? Kenapa dia dah keluar kat situ ya? Okay, dia terkeluar pula. Okay, ini soalan ni susah sikit. Tengok. Okay, cuba jawab apa jawapannya. Tulis dekat ruangan komen dekat sebelah tu ya. Okay. Satu dan dua. Okay. Dalam proses menentukan harga, pengeluar juga perlu mengambil kira beberapa faktor lain dalam menentukan harga barangan. Iaitu apa? Kadar diskaun yang diberi, bilangan pembeli di pasaran, pelik benar ya. Tempoh pembayaran balik sekiranya berhutang, kesediaan pengeluar lain untuk membuat barang, membuat produk. Okay. Ramai yang jawab B. Ramai yang jawab B ni. Dah pandai katnya tu kot ya. Okay, so ramai lagi ada lagi nak jawab. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Okay, lagi D, Ain Mastura. Jawab D. Susah sangat macam tu. Line lambat tak apa. Boleh jawab lagi. Okay. Okay, ada lagi yang nak jawab? Okay, kita tengok. Jawapannya adalah B. Okay. Tanya ramai yang jawab B. Okay, tak apa, kita teruskan pergi soalan nombor 6. Okay, tengok. Okay, cepat-cepat jawab. Ada masa lagi sikit saja. Okay. Pemilihan tempat peniaga yang sesuai untuk memasarkan produk dan perkhidmatan amatlah penting kepada peniaga. Pemilihan tempat bergantung, perniagaan bergantung kepada beberapa faktor, antaranya ialah
A, jenis perniagaan itu sendiri, B, jenis pelanggan, C, persaingan. D, semua jawapan di atas adalah betul. Ha, yang mana satu? Ada jawab D. D. Ada jawab D. Ada juga yang jawab B. Ada jawab D. Okay, kita tengok jawapannya. Okay, so untuk hari ini sebenarnya cikgu tidak berniat untuk membuat teknik menjawab soalan ya. Tapi kita pergi sekali lalu aja untuk soalan dan latihan sahaja ya. Okay, mungkin insyaAllah minggu-minggu hadapan cikgu akan fokus kepada teknik menjawab ya, soalan bersama kamu nanti ya. So untuk itu kamu kena stay tune lah. Kamu kena sentiasa peka bila SRT, bila kelas SRT hari Ahad, pukul berapa ya? Pukul 4. So mungkin cikgu akan buat teknik menjawab dengan kamu nanti ya. Okay, kita dah pukul 5 tapi sekiranya kamu ada persoalan boleh type kat bawah dan cikgu kembang. Okay, sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih ya kepada kamu semua yang sudi bersama cikgu petang Ahad ni. Sekarang ni kalau ikut-ikut masa ni landing time ya, semua orang tidur ya. Tapi kamu masih lagi setia bersama cikgu ya untuk belajar dan menghabiskan silibus tingkatan 4, silibus yang terakhir, topik yang terakhir sekali iaitu pemasaran. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu nanti. Okay, cikgu serahkan kepada moderator. Alright, terima kasih Cikgu Mahani. Okay, alhamdulillah kita dah habis belajar hari ini. Semoga anda mendapat manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan, Cikgu Mahani kongsikan hari ini. Baik, Cikgu Mahani ada kongsikan link sijil di dalam ruangan chat. Okay, murid-murid semua jangan lupa untuk isi link sijil tersebut dengan kata laluannya cantik. Ah gitu, huruf besar tau. Jangan salah, okey. Baik, alright. Perkongsian hari ni, okey, terima kasih kepada Cikgu Ho yang banyak membantu. Kita ada Cikgu Agila, kita ada Dr. Rahimah daripada UPM, okey. Dan sebelum tu, tengok kat bawah tu ada warna merah tak dekat bahagian subscribe? Okey, sekiranya ada butang merah, sila subscribe channel Cikgu Kumahani ini supaya okey, perkongsian pada minggu-minggu akan datang kita dapat lihat dan tekan loceng untuk notification senang nanti supaya anda tidak perlu lagi tercari-cari untuk kelas yang akan datang. Okey, jangan lupa isikan link sijil yang telah diberikan kerana ia hanya valid pada 30 minit sahaja. Okey, semoga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada anda. Kita bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Okey, assalamualaikum. Bye.